Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pagi ni. Pagi ni kita akan pasang dinding. Pun pagar, bukan pagar, pagar dinding sebelah keliling kandang ni. Kita pakai kayu. Okey ni. Okey, 1-2 ni untuk buat dinding lah. So hari ni kita susun dulu. Kita pasang dulu. Pasang straight. Dan kemudian ada tiang kat sini. Tiang tu nanti kita akan pasang yang kemudian lah. Lepas kita pasang dinding dia punya pagar ni, nanti kita buat tiang dah. Okey, kita mulakan kerja. Okey, dah jadi lah sepetak. Agak lambat juga lah. Nak siap ni. Okey, aku buat tinggi parah pinggang. Pinggang aku. Sebab aku tak buat tinggi. Sebab nanti aku nak pasang jaring ni. Kat sini. So tak payah tinggi lah. Okey, kita sambung yang tu pula. Thank you.
Okey, kita dah siap pasang palang pagar keliling. Okey, ni. Nampak sini. Sini bengkok kan. Ini nanti kita akan tegakkan bila ada tiang tengah ni nanti. So siap pasang keliling. So sekarang kita pasang pagar. Pagar pula. Kita pasang tiang. Tiang di tengah-tengah. So sini nanti dia ada satu bilik. Bilik untuk asingkan anak kambing, jantan dan betina. Kita ada dua bilik besar sini. Dan sini kita akan buat bilik kecil-kecil ya, untuk ibu yang bunting. Okey, kita pasang tiang. Okey, kita dah siap isi tiang antara tiang batu ni, tiang tengah keliling. Mula-mula kita dah isi lah. Okay. So sekarang ni plan aku nak buat bilik. Buat bilik kecil untuk isi bapa ataupun ibu-ibu yang bunting. Aku akan buat belah sini. So kita akan buat lah. Aku pun tak ukur, cuma agak-agak eh. Keluasan bilik dia, satu ruang ni, ruang ni dengan ruang ni satu bilik, ruang ni dengan ruang ni satu bilik, dan ni satu bilik. Lebih kurang ni 1 meter besar setiap satu ni. Punya panjang dia ni lebih kurang dalam 150 cm. Okey, kita buat bilik lah. Kita isi tiang sebelah dalam. Okey, ni tiang bilik. Nanti ini jadi bilik. Bilik dia. Ini bilik. Aku tak tahu keluasan je. Keluasan ni lah. Okay. 1 meter. Ini tengah tak ada tiang je. Ini 1 meter. Ini 1 meter. Okay. Okay, kita berhenti kat sini dulu hari ni. So nanti kita akan paku dia punya dinding lah. Kita akan pakai dinding ni. So nantikan video yang terbaru akan datang.
dan selamat menonton. Assalamualaikum.